Okey, yang inilah tajuk asas yang cikgu pernah beri, asas bekerjaan sendiri, memilih wakil. Ada tiga peringkat pilihan raya, pemadaran negeri, pilihan raya madi perundangan persekutuan. Kemudian bagaimana tubuhkan jawatan kuasa, pilihan raya, ordinar pilihan raya, pihak kuasa tempatan. Okey, bermula dengan pilihan raya madi pemadaran pertama, Georgetown, okay, dengan adanya 9 kerusi pada tahun 1951. Dan kemudian pilihan raya yang kedua pada tahun 1952 iaitu Madeh Perbandaran Kuala Lumpur. Di sini kita juga gunakan konsep pecahan dengan ada 12 kerusi. Di mana dalam ini kita akan lihat gabungan UMNO Kuala Lumpur dan MCA bahagian. Seterusnya yang ketiga adalah Madeh Pembandaran di peringkat bandar. Yang inilah Johor Bahru, Ipoh, Alustar, Melaka dan Seremban. Kemudian yang keempat adalah Perikatan UMNO MCA. Okey, Perikatan UMNO MCA 226/268 kursi. Kemudian cikgu ada bagi awak soalan. Okay, soalan ni awak mesti jawablah. Okey, jelaskan cadangan anda untuk menarik generasi muda bagi menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Yang ini cikgu bincang dalam Google Meet Cikgu cadang hari itu nak buat dalam bentuk video semula kan? Okey, insyaAllah kalau cikgu sempat, cikgu uploadkan video berdasarkan keadaan internet lain internet lah. Kalau okey, cikgu akan uploadkan. Ini cikgu ada tanya secara personal. Kita flashback semula tajuk-tajuk. Maksudnya kita flashback semula pelajaran kita pada minggu yang lalu. Okey, ni kita cikgu tanya kempen melalui media masa, kemudian menguatkuasakan undang-undang, okey, mengenakan hukuman, memudahkan urusan pendaftaran dan juga kesejarah tentang pilihan raya. Jika kita menjawab, okey, dalam soalan berbentuk kebat ni, kita jangan lupakan kehendak soalan. Okey, kehendak soalan di situ, cikgu tekankan lagi lah. Okey, cadangan saya untuk menarik generasi muda bagi menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi ialah dengan menjalankan kempen melalui media masa seperti di televisyen, okey, ataupun melalui media cetak, akhbar. Okey, yang ini awak boleh huraikan seperti apa. Jadi, ini adalah fakta sahaja. Tugas kamu adalah membuat fakta berserta huraian. Dan jangan lupa meletakkan penanda wacana. Ini pelajar wajib tulis semula dalam buku buku latihan anda lah. Seandainya pada minggu lalu tercecer, maka cikgu ingatkan semula. Okey, kemudian cikgu telah terangkan proses pilihan raya umum yang pertama. Kamu lihat balik semula lah dalam muka surat 198. Di mana dalam proses ni, bila kita menceritakan proses, maka kamu ada bentuk peta alir lah. Meritis jalan, konsep Raja Melayu, ada siapa yang itiharkan. Jadi kata kunci cikgu dah beri. Cikgu beri kata kunci kat sini. Paling mudah nak ingat, kalau kita nak ingat sejarah ni, kena ada kata kunci. Okay, ni adalah perkataan rintis. Okay. Kemudian R adalah raja. Okey, kemudian R ada yang ikhtihar, kemudian ada nombor 8, apa 8 proses, kemudian ada jawatan kuasa, pilihan raya dan pada masa yang sama ada kaji. Jadi jadi nak mudah awak ada ingat kat sini, okey, ada 2R, okey, kemudian ada I. Okay, jadi mudahlah. Okay. Dalam proses pilihan raya ni, ada kita akan jumpa perkataan 2R. Okay. 2R. Ni macam buat formula matematik lah. Okay. Tambah dengan 2RI. Okay. Dan kemudian kamu akan jumpa perkataan nombor 8. Okay. 8 ada jawatan kuasa. Pilihan raya. Okay. Kemudian jumpa perkataan K. Okey, bagaimana cara nak buat tu? Nak buat rumus matematik ke? Nak buat apa ke? Okey, itu paling mudah lah. Okay, memang kena ada formula untuk menghafal sejarah ni sebab kita fakta kan. Okey, R apa? R rintis. R kedua? Raja. I apa? I ikhtihar. 8 apa? 8 proses. J 8 ni 8 proses lah. Ni, okey. J tu apa? Jawatan kuasa pilihan raya. Dan K tu untuk mengkaji. Okay, itu adalah untuk proses yang kita sekadar ulangan.
pada minggu lalu, dan kita ada terangkan tentang bagaimana perbezaan antara jawatan kuasa susunan, penjajatan susunan antara pilihan raya berbentuk A dan juga berbentuk B. Jadi kat sini telah cikgu terangkan pada minggu yang lalu sebenarnya. Okay, masa tu stop cikgu punya. Bila cikgu ulang balik semula video tu ada stop. Jadi cikgu sekadar mengulang semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 perkara ni daripada bentuk A dan juga bentuk B mempunyai perkara yang sama, iaitu speaker, okay, ahli negeri, kemudian kataan kat sini akan jangkak kepentingan minoriti, okay, rasmi. Okay, ini adalah perkara-perkara yang sama. Okay, awak boleh ingat nombor, okay, nombor kataan seperti 1, 3, 11, 20 dan 3, 2. 1 ni apa? 1 speaker. 3 apa? 3 ahli. 11 wakil negeri. 20 adalah penting, kepentingan tertentu. 3 adalah minoriti dan 2 adalah rasmi. So, koding-koding ni adalah penting untuk awak tahu persamaan antara parti perkataan A, parti perkataan bentuk A dan jawatan kuasa pilihan raya bentuk B. Apa yang beza kalau ditanya banding kat sini? Yang membezakannya adalah jawatan kuasa pilihan raya dia hanya ada 52 sedangkan di parti perkataan ada 60. Okey. Di mana 60 orang ni dipilih semua melalui pilihan raya. Sedangkan jawatan kuasa pilihan raya ada 44 saja yang dipilih. 8 orang tu hanya tambahan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi. Dan lain dan perbezaan adalah perbezaan daripada segi tempoh. Di mana pilihan raya yang diadakan oleh parti perikatan tidak lewat daripada bulan November, sedangkan jawatan kuasa pilihan raya tidak menetapkan tarikh. Jadi ini kena bezakanlah. Memang belajar fakta ni agak berat, tapi kamu kena tahu jugalah. Kena tetap tadi sebab belajar sejarah ni kita tak akan lari daripada kronologi. Okey, kronologi yang kedua adalah proses bagaimana ke arah bagaimana Tunku Abdul Rahman dan juga rakannya pergi ke London. Okey, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 proses. Okey, 6 proses ni cikgu ada bagi kata kunci. Okey, kata kuncinya cikgu buat kata kunci yang pertama. L adalah London. Okey, yang ini awak juga perkataan L adalah Lord. Okey, kemudian awak jumpa perkataan A for Akbar. Okey, yang ini awak perkataan R adalah for perundingan. Okey, G awak jumpakan perkataan gagal. Dan ini adalah awak lihat perkataan kita boleh ambil nombor pun boleh 52 ataupun perkataan S setuju. Ini ikut manalah yang awak mudah. Okey, sekarang L ni yang pertama. London. Okay, London jadi semua rakan-rakannya Tunku Abdul Rahman, Tan Chen Lok, T.H. Tan, Dato' Abdul Razak Hussein ni pergi ke London. Okay, dan dia jumpa siapa kat sini? Dia jumpa dengan Lord. Lord siapa? Lord Akmur ni adalah orang yang menolong Tunku Abdul Rahman berjumpa dengan ahli parlimen. Okay, takkan berjaya pertemuan ni kalau tanpa ada pertolongan Lord lah dalam cerita ni. Okey, dan Akbar. Itu untuk Akbar. Tunku Abdul Rahman buat kenyataan dekat Akbar. Okey, dibentang kepada rakyat British dan ahli parlimen. R ni apa? Rundingan. Rundingan dengan siapa? Setiausaha tanah jajahan British di London. G, gagal. Kenapa gagal kat sini? Sebab gagal Tunku Abdul Rahman mendapat 3/5 ahli melalui pilihan raya. Kegagalan ni kerana Tunku Abdul Rahman nak meletakkan 60 orang. Namun begitu, dalam jawatan kuasa perikatan mencadangkan 52 sahaja, iaitu 44 daripadanya yang telah ditentukan melalui pilihan raya. Jadi 52 tolak 44, bakinya adalah 8 lah. Okay, 8 daripadanya adalah yang telah dipilih oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Jadi itulah maksudnya 52 dan kenapa dia gagal. Yang tu kena faham lah. Ada berapa proses kat sini? Ada 6. Proses pilihan raya umum yang pertama. Proses inilah kalau kita belajar sejarah. Belajar sejarah tak sama dengan sajak bahasa Melayu. Okay? Kerana dia ada belajar secara kronologi. Kalau awak tak faham kronologi ni, memang awak tak akan faham lah. Macam awak belajar matematik kan. Tak faham algebra, tak faham sifir. Maka tak boleh menghuraikan fakta sejarah. Itulah, di situlah berlakunya perbezaan belajar sejarah
dengan belajar subjek lain. Tapi kalau awak dapat menguasai sejarah dengan baik, insya-Allah subjek-subjek yang betul susah seperti fizik ataupun subjek yang bentuk pemikiran yang membutuhkan penafsiran, awak akan lebih mudah. Kerana sejarah ni adalah subjek yang memerlukan pemahaman, interpretasi dan juga kemahiran kronologi. Okey, seterusnya yang berikutnya cikgu telah terangkan juga ada proses pilihan raya dalam manifest undangan. Ini sekadar ulangan ni. Muka surat 200-201 ni ada 8 ni. Sekadar ulangan tapi kamu kena refresh baliklah. Ada 8 proses je. Kalau lihat kat sini cikgu main dengan angka. Okey. 1 proses kotak S adalah kotakan sempadan. 2 adalah U undang-undang. 3 adalah daftar. 4 adalah nama. 5 adalah kempen. 6 adalah undi. 7 adalah kira. 8 adalah umum. Okey, jadi kalau lihat sini adalah 8. Dan untuk memudahkan cikgu buat pemecahan kepada nombor-nombor angka genap dan juga angka ganjil. Contoh, okey, untuk angka 2, 6 dan 8. 2 di sini adalah Q undang 268. 6. Okey, kemudian 6 undi, 8 umum. Okey, jadi dia mempunyai nombor yang samalah. U268 undang, undi, umum. Manakala yang ganjil kamu akan jumpa huruf kat sini adalah nombor 2 K. K yang kelima adalah melakukan kempen dan yang ketujuh adalah kira. Nombor apakah yang tinggal? Yang cikgu bulatkan. 1, 3 dan 4. 1 sempadan, 3 adalah daftar, 4 adalah nama. Jadi itulah proses pilihan raya perundangan persekutuan. Ini adalah ulangan saja dan cikgu telah menyatakan juga syarat-syarat beza antara syarat mengundi dan juga menjadi calon. Dan ini ada soalan yang cikgu berikan. Jadi juga ada dua soalan lah kiranya. Soalan yang pertama tadi dan juga soalan yang ini. Perbezaan antara pengundi dan juga calon. Perbezaannya kamu nampaklah. Okey, dan persamaannya. Kalau dia tanya perbezaan, jawab perbezaan. Kalau dia tanya perbandingan, kamu kena nyatakan kedua-dua aspek perbezaan dan juga persamaan. Jadi kalau dia tanya perbezaan, maka hanya beza saja yang dibandingkan. Beza kat sini adalah dari segi tempoh tinggal di Tanah Melayu, tempoh 6 bulan dengan 12 dan berpengetahuan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu yang ada percalon. Okey, lain-lain daripada proses pilihan raya umum yang pertama, kamu akan lihat majoriti adalah suku kaum Melayu 84.2% dan negeri di sini yang paling tinggi adalah Perak dan Johor sebanyak 10 kerusi dan 8 kerusi. Okey, ini alasan kita menganalisis dan dalam pilihan raya pertama 1955 ini ialah 51/52 kerusi yang dimenangi, satu kerusi dimenangi oleh Parti Islam Setanah Melayu. Okey. Okey, sekarang cikgu rasanya cikgu belum terangkan tentang pilihan raya umum di Sarawak. Okey, cikgu ulang balik semula lah. Kita takut kamu terlupa. Okey, di Sarawak ni jangan susah-susah. Kita bermain dengan formula saja. Okey, yang pertama, okey sama. Dia berkerajaan sendiri. Awak hanya ingat nombor saja. KMNC dengan SUDC. K untuk apa? K for Kuching dan S for apa? S for Sibu. Okey, itu jawab mudah kata kuncinya. K Kuching. Okey, awak bolehlah ingat nama kotaan Kuching. Okey, dan S for apa? S adalah Sibu. Okey, apa beza Kuching dengan Sibu? Kuching ada 9. Ada apa 9? 9 kawasan. Sibu ada berapa kawasan? Sibu, oh ada juga 9. Oh, jadi persamaanlah. Sibu ada 9. Kuching pun ada 9. Apa yang bezakannya? Pengerusi. Okey, kalau dekat Kuching, pengerusinya siapa? William Tan. Penolong dia siapa? Ong Kui Hui. Awak kalau tuan nak ingat nama penuh, awak buat nama singkatannya lah. W Tan, Tan, Oh Kui Hui, Hui. Memang nak ingat nama-nama yang kita tak biasa ni, kita susah sebut lah. Mungkin bagi pelajar Chinese, dia mudah nak ingat. Okey, bagi di Sibu pula,
Okey, kat sini ada ting, shoe, white. Okey. Ingat perkataan white. Dan timbalannya adalah John Ling Chong. Chong, okey. Ingat Ling Chong. Dan perkataan shoe, white. Okey, itu adalah nama pengerusi dan juga timbalan pengerusi di mana? Di Sibu. Jadi, itu je lah pilihan raya awal di Sarawak. Okey, memang kata, memang susah lah benda ni. Macam susah sebab dia fakta. Awak akan belajar mula-mula memang takkan nak hafal. Tapi, mesti pertama sekali kena belajar buat formula dulu. Okey, sekarang kita pergi Sabah. Apa beza Sabah dengan Sarawak? Okey, di Sarawak sudah selesai. Kita pergi ke di Sabah. Sabah pun dinamakan Local Government Election LGE. LGE Ordinance. Okay. L for local, G for government, E election, pilihan raya, O for ordinance. Ada berapa kawasan kat sini? Dia besarlah. Dia ada 118 kawasan. Dan siapakah yang bertanggungjawab? Setiausaha kolonial yang bertanggungjawab bagi kerajaan tempatan dia menjadi penguasa pilihan raya. Jadi kalau tanya di Sabah siapakah yang bertanggungjawab? Jawapannya adalah setiausaha kolonial. Okey. Ada berapakah calon yang bertanding? Okay, kalau lihat kat sini calon adalah 202. Okey, kita main dengan angka lah. Okey, silap pula kat sini. Okey, kita main dengan angka. Okey, kita padam dahulu kat sini. Okey. Dan dekat sini kita catatlah bermain dengan nombor lah. Okay. Ada berapa calon? 202 calon. Ada berapa kawasan? 118 kawasan. Dan ada yang 202 ni calon yang bertanding. Dan ada 53 kawasan calon menang tanpa bertanding. Apa maksud 53 kawasan calon yang menang tanpa bertanding? Berarti kawasan tu memang dah ada pengikut-pengikutnya. Dia tak payah nak bertanding lah. Dia dah menang awal-awal. Okey, itu ada 53. Di mana ni? Di Sabah. Di nama LGEO. L for local, G for government, E for election dan O for ordinance. Okey, itu adalah yang telah diuji pada minggu lalu dan cikgu juga telah menyuruh anda meletakkan, membuat jawapan mereka bukti syarat untuk menjadi calon pada pilihan raya. Ini tugas awak lah, ada dua soalan. Awak kena jawab lah dalam bentuk ayat yang berpandukan pada buku teks. Okey. Terangkan syarat untuk menjadi calon pada pilihan raya majlis perundangan perkhidmatan. Okey, tajuk pada hari ini sebenarnya kamu akan fokus pada 83. Okey, jadi kamu kena buat nota lah. 83 dan 84 eh. Okey, nota ni kat sini awak kena lihat lah muka surat 204 sehinggalah selesai, iaitu 207 kat situ sampai panel kabinet. Tajuk ni sebenarnya mudah, tak berat. Mula-mula je macam dapat pening tapi sebenarnya senang je. Okey, kemenangan besar dalam pilihan raya persekutuan, kita akan lihat kat sini siapa yang menang. Jawapan dia lah Parti Perikatan. Maka formula dia awak akan buat, Parti Perikatan okay, telah berjaya akhirnya membentuk KP. Bukan Ketua Panitia. KP adalah Kerajaan Persekutuan. K for kerajaan. Bila ada kerajaan, maka kita tahulah kerajaan ni berarti maka akan lahirlah ketua menteri. Siapa ketua menteri kat sini? Ketua menteri kat sini kita akan nampak adalah Tunku Abdul Rahman. Jadi kita nampaklah Tunku Abdul Rahman ni formula dia. Dar. Tunku Abdul Rahman. Dan pada masa yang sama, yang berperanan kat sini adalah pilihan raya ni adalah pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Akhirnya tertubuhlah Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, jadi kisahnya dia bersangkut paut lah. Mula-mula kita akan lihat pilihan raya persekutuan. Okey, pilihan raya persekutuan ni telah menyebabkan Parti Perikatan menang. Okey, Parti Perikatan. Parti Perikatan menang. Okey, membentuk kerajaan persekutuan. Dalam kerajaan persekutuan ni pula telah melahirkan sebuah kerajaan persekutuan.
Sekutuan. Okey, di mana kita akan lihat lahirlah Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri. Dan akhirnya dibentuk Majlis Perundangan Persekutuan. Apa tugas Majlis Perundangan Persekutuan? Tugasnya adalah menggubal undang-undang, membentuk pentadbiran yang membuat segala, apa beza gubal? Gubal ni adalah orang yang membuat, membuat segala undang-undang pentadbiran. Okey, itu yang pertama. Okey, kalau ni lihat peta ni, yang inilah masih asas lah yang perlu kamu tahu. Ada gambar, ni pembentukan kabinet. Dan ini adalah baju perundangan persekutuan. Okey, kita tengok secara kronologi. Nanti ada tugasan awak kena buat nota kan. Maka nota ni adalah sebaik-baiknya awak membuat dalam bentuk peta iting lah. Kalau rasa peta tersesuai peta iting, buat peta iting. Kalau rasa tak sesuai, maka buatlah dalam bentuk peta iting yang sesuai ni sebab dia bentuk klasifikasi. Kalau kronologi, peta alih. Okey, kalau peta dakap ni lebih pada bentuk uraian. Peta alih adalah bentuk kronologi. Peta bulatan, peta apa tu biasanya fakta-fakta je lah. Okey, kita lihat Majlis Perundangan Persekutuan. Ini adalah apakah perbezaan daripada Majlis Perundangan Persekutuan dengan Majlis Perundangan 1955. Okey, ini adalah kronologi jadilah. Yang ini ada wakil peringkat pentadbiran pusat. Kemudian ada Majlis Negeri, kemudian ada anggota kerajaan pusat serta ahli tidak rasmi. Kita belajar tadi tentang penyata bahagian A dan juga penyata bahagian B. Ahli rasmi, cuma dia hanya letak kat sini tentang ada wakil pusat, ada Majlis Negeri. Kemudian ada anggota kerajaan pusat, A, buat anggota. Awak buat kat sini, C, B, kerajaan pusat. Dan juga ada ahli tidak rasmi. Okey, itu adalah dalam majlis perundangan yang pertama iaitu pada 1 Februari 1948 semasa Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan. Yang awak akan refer semula pada bab yang sebelumnya lah. Kalau bab sebelumnya awak lihat 1948 adalah berada pada bab 5 Okey, ini ada berkaitan dengan bab 5 Kita belajar bab 5 tu iaitu PTN 1948. Okey, kita balik. Kat sini jadi ada jumlahnya berapa? 77. Okey. Yang tadi adalah 100, yang ni adalah 77. Tu beza ni lah. Okey. Dah hilang lah Okey, kemudian kita teruskan kepada kesan. Okey, belakang kesan penubuhan ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang telah diserahkankan. Okey, kata kunci yang pertama adalah KM. Apa KM kat sini? Tunku Abdul Rahman telah mengetuai kerajaan sebagai Ketua Menteri. Dan yang kedua kata kunci berperingkat. Peringkat P. Proses pertukaran dan pembaruan berlaku secara berperingkat. Peringkat ni maksudnya secara inilah urutan lah. Okay. Kemudian yang ketiga kita jumpa kata kunci pesuruh jaya tinggi British. PB. Okay. Dia memegang tampuk kepimpinan. Kemudian masih ada pegawai BT berperanan sebagai penyelia bidang keselamatan. So kita ambil kata kunci penyelia. S, susulan sistem ahli dimasukkan. Okey, sistem ahli. Apa yang dimasukkan? Sistem ahli. Kemudian kerajaan persekutuan dibentuk. KP. Jadi adalah kerajaan persekutuan dibentuk dengan dipimpin oleh rakyat dan dipilih oleh rakyat. Jadi nampak di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketua Menteri, peringkat, pejuang jaya tinggi British, penyelia, sistem ahli dan kerajaan persekutuan. Kalau lihat kat sini, ada seorang tokoh wanita yang bernama Halimatun. Okay, kalau awak lihat pada buku teks awak, ada buku surat 205. Gambar Halimatun Majid ni, dia salah seorang ahli wanita yang pertama menjadi mengangkat sumpah sebagai ahli
Majlis Perundangan Persekutuan bernama Halimatun Abdul Majid. Mana orangnya? Ha, ni lah orangnya. Okey. Kemudian yang dipertua Majlis Perundangan Persekutuan pada masa itu bernama Raja Muhammad Uda. Ni lah orangnya. Okey. Kita belajar ni tengok gambar ni kena tahulah. Kadang-kadang soalan objektif keluar dalam bentuk gambar dan dalam bentuk objektif akan keluar. Itu Raja Muhammad Uda ni menyampaikan ucapan. Dia adalah yang dipertua. Okey. Dan sebahagian daripada ahli majlis ni nampak kat sini lah. Datuk An Jaafar eh. Dia ada berapa orang tokoh kat sini lah. Satu ni Tuan Khairul Rahman. Ni kenal muka ni kenal senang kan lah. Ni adalah muka Datuk An Jaafar. Nanti ni pun muka ada lagi seorang ni. Nanti cuba awak tengok siapakah wakil-wakil dia. Okay. Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Okey, kita tengok apakah teks ucapan Tuan Khairul Rahman. Teks ucapan Tuan Khairul Rahman ni dia menceritakan kita kena belajar menganalisis apakah teks yang telah nyatakan. Ini adalah hari yang amat penting dalam sejarah majlis ini. Pilihan raya persekutuan yang baru diadakan kini sudah menjadi sejarah. Buat pertama kalinya, majlis ini bersidang sebagai sebuah majlis yang majoriti ahlinya dipilih. Dan saya berasa amat bangga dan berbesar hati memegang jawatan Ketua Menteri. Kita telah melalui satu peristiwa yang amat penting dalam kemajuan negara kita mencapai status berkerajaan sendiri dan merdeka. Ketika memikirkan jalan yang perlu ditempuh, saya dapat membayangkan pelbagai permasalahan serta kesusahan. Tetapi saya cukup yakin bahawa dengan adanya rasa muhibah, kesabaran dan keazaman serta yang paling penting sokongan ahli yang terhormat dan rakyat, segala halangan dapat ditempuhi dan segala masalah diatasi. Berarti jawapan Tunku Abdul Rahman ni jawapan yang sangat positif. Okay? Meskipun beliau pada peringkat awalnya dia merasa bangga dan merasa macam detik yang bersejarah lah. Yang dia rasa bangga je Ketua Menteri dan pada masa yang sama apa tujuan dia adakan pilihan raya itu untuk mengadakan pajaan sendiri. Dan dia dapat membayangkan walaupun ada susah. Dia setiap kesusahan tu ada kesenangan. Maka dia kata dengan ada rasa muhibah. Muhibah tu rasa kasih sayang. Sifat sabar dan keazaman. Azam ni artinya itkan ya. Artinya bersungguh-sungguh membuat satu perkara. Yang dan juga pada masa yang sama sokongan. Sokongan padu rakyat ni dengan ahli kehormat. Sikap satu padu tanpa mengira kaum, tanpa menipu bangsa, maka segala halangan dapat ditempuh. Jadi ini adalah nilai-nilai murni yang boleh kamu tekankanlah. Muhibah, sabar, azam dan sokongan. Okay? Yang telah diucapkan oleh Tunku Abdul Rahman pada Majlis Perasmian Perundangan Persekutuan 31 Ogos. Jadi, kalau kita mendengar ucapan tokoh-tokoh ni, banyak sebenarnya kata-kata motivasi. Jadi, yang inilah nanti kamu kena buat rumusan. Apakah intipati yang kamu akan peroleh daripada poin ni? Cikgu akan minta 5 nanti intipatinya. Nanti kamu akan kena buat lah. Okay? Okay, salah satu perkara yang penting nyatakan hari yang penting dalam sejarah majlis ini. Okay, saya lupa nak tambah Amat penting dalam sejarah. Dan sebuah peristiwa penting dalam perjuangan ke arah tanah Melayu, ke arah berkerajaan sendiri. Okey, itu adalah dirumuskan sedikitlah secara intipati. Uji minda, topi kuning, hebat. Membuat imajinasi. Kemahiran pemikiran sejarah ialah membuat imajinasi. Huraikan kepentingan kepimpinan yang berwibawa. Apa pentingnya wibawa? Itu awak kalau tengok kamu dewan, wibawa itu maksudnya apa? Seorang pemimpin mesti yang wibawa. Siapa itu pemimpin? Mungkin ahli keluarga. Ketua keluarga mungkin ayah kita. Mungkin abang kita yang sulung. Atau kita sendiri jadi abang. Atau kita sendiri jadi kakak. Atau kita ni pemimpin persatuan, pemimpin mana-mana organisasi. Kita mesti seorang yang berbau.
Apakah ciri-ciri orang yang membawa eh? Ciri-ciri orang membawa ni salah satu yang mudah kita akan lihat adalah berpandangan jauh, tidak mudah emosi, sentiasa cakna dan prihatin tentang tanggungjawab dan pada masa yang sama mengambil berat kebajikan rakyat. Okey, jadi kita jawab di dalam bentuk ayat, kita akan ambillah ayat kehendak kita letak bawah. Kepentingan kepimpinan yang membawa ialah, maka awak kena ingat, huraikan ni mesti ada fakta, mesti ada huraian. Dan lebih baik kamu ada buat juga huraian lanjutan. Itu adalah jawapan yang sebaik-baiknya. Okey, tapi kuning di sini memikirkan faedah atau kebaikan. Kita lihat. Meletakkan negara setaraf. Okey, apa maksud setaraf kat sini? Okey, perkataan negara setaraf dengan negara-negara maju. Okey, kemudian membebaskan tanah air daripada dijajah. Ialah membebaskan tanah air daripada dijajah. Kemudian dihormati oleh pemimpin negara lain. Okey, daripada masa sama kita dihormati oleh pemimpin negara lain. Contohnya negara Asia yang lain, menarik pelabur asing. Okey, bila kita dapat menarik pelabur asing, hal ini dapat memajukan negara. Akan naiklah kaitkan dengan ekonomi. Pada masa sama, ia yang saya cakap tadi, meningkatkan ekonomi. Yang tadilah kaitkan ekonomi. Seterusnya, dapat menaik tarafkan negara. Okey, menjadi sebuah negara yang maju. Okey, dan berdaya sainglah. Itu adalah contoh jawapan. Okay, anda boleh cari juga dekat Google kalau jawapan tu adalah sesuai, boleh diletakkan sebagai jawapan. Okay, start topik yang keempat, 8.4. Peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu adalah, kita lihat ni dalam bentuk peta alir, maka nota kamu juga kena buat dalam bentuk peta alir. Okay, bagaimanakah cara kamu membuatnya? Okay, yang pertama, Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu dibentuk selepas pilihan raya umum 1955. Jadi, kata kunci kat sini adalah Kabinet Pertama adalah tahun 1955, iaitu Majlis PRU lah. Majlis Pilihan Raya Umum yang pertama adalah 1955. Siapa yang dilantik kat sini? Tunku Abdul Rahman. Dilantik sebagai siapa? Sebagai Ketua Menteri. Ya, jangan silaplah, Ketua Menteri bagi apa? Kerajaan Persekutuan lah. Kabinet 1955 dibarisi oleh 10 orang menteri. Ada berapa menteri? 10 menteri. Ada berapa pegawai British? 3 orang pegawai British yang bertugas untuk memegang portfolio. Istilah portfolio ni telah jumpa dalam sistem ahli kewangan, ekonomi, pertahanan. Jadi kalau ditanya apakah portfolio yang dipegang oleh pegawai British, jawapannya inilah: wang, ekonomi dan juga pertahanan. Kerana dia tak nak lepaskan begitu saja untuk kerajaan kita buat pertama kali kan. Maka dibentuklah untuk yang memantau. Okay? Kemudian umum. Okay, dah kena jumpa perkataan umum. Siapakah yang mengumumkan kesemua jemaah menteri ni? Ha, seorang tokoh bernama Donald. Banyak nama-nama Donald eh. McDonald. Yang ini nama siapa? Donald Mac. Itu balik pula. Dia bukan McDonald. Ni Donald Mac. Gillifrey. Merupakan seorang tokoh pesuruhjaya tinggi British. Telah mengumumkan di mana? Di King Hall. Okay. Setelah mendapat perkenan Raja-Raja Melayu. Maksud perkenan ni maksudnya persetujuan Raja-Raja Melayu. Di negara kita tak boleh mengabaikan Majlis Raja-Raja. Itu adalah salah satu kesinambungan daripada warisan Kerajaan Melayu dahulu. Okey, jadi Kabinet Pertama. Yang pertama, kita akan lihat pada 1955, Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri. Kemudian ada 10 menteri, 3 pesuruh pegawai British yang bertanggungjawab bidang kewangan, ekonomi dan pertahanan dan juga diumumkan oleh Donald McGillivray. Okey, kita hanya kenal pasti kat sini nama-nama tokoh yang terlibat dalam kabinet-kabinet ini. Contoh,
Ketua Menteri adalah Tunku Abdul Rahman. Abdul Razak, ini adalah sinonim lah. Tunku Abdul Rahman, Tunku Abdul Razak. Yang biasa kita dengar dan biasa kita lihatlah. Okey, kemudian Dr. Ismail yang saya kata tadi siapa dia? Ha, ini adalah salah seorang yang penting lah, Menteri Tanah. Dan ada juga wakil India di sini, Tun Viti Sambatan, Menteri Buruh. Okey, ada berapa juga orang pelajar orang Cina, HSD yang kita biasa dengar. Okey, adalah bahagian pengangkutan. Kemudian kita jumpa Yong Leong Qiu Yuko, bahagian kesihatan. Ong Yok Lim, Menteri Pos dan Telekom. Dua orang lagi yang Melayu ialah Sa'dun Jubir, Menteri Kerja Raya. Okay, dan juga Abdul Aziz Ishak, Menteri Pertanian. Yang ini kamu perlu tahu. Okay? Jangan tak tahulah. Sekurang-kurangnya dinyatakan dalam bentuk soalan objektif, kamu boleh jawab. Okey, apakah peranan kabinet pertama? Okey, peranan kabinet pertama dalam buku awak, muka surat 206, awak boleh buat bentuk kronologi seperti ini ataupun dalam bentuk peta IT yang sesuai. Okey, yang pertama saya ambil kata kunci wang. Membincangkan soal kewangan dan keperluan orang tempatan dalam wang dan perkhidmatan awam. So, saya buat kata kunci wang dan perkhidmatan awam. Kedua, menyambung sistem digunapakai dalam badan perundangan persekutuan yang berasaskan model Westminster. So, perkataan kat sini model Westminster. Apakah model Westminster? Model Westminster adalah sistem pemerintahan demokrasi yang berasaskan Britain. Okay. Kemudian, mengurangkan kuasa pentadbiran British. Saya buat tanda kurang kuasa British. Maksudnya dekat sini kita dibuat peranan kabinet ni supaya perlahan-perlahan kerajaan akan mentadbir sendirilah supaya mengurangkan kuasa British. Meminta kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi British yang sebegini ni dibatalkan. So kat sini perkataan veto. Kita minta veto siapa ni? Pesuruhjaya Tinggi, kuasa veto batal. Artinya, kalau mereka lagi memegang kuasa veto, maka tidak ada istilahlah kita memegang kerajaan sendiri. Apa itu kuasa veto? Kuasa veto adalah kuasa penuh yang diberi kepada pihak tertentu, kuasa pembatal. Jadi, awak kena ingat beberapa perkataan ni, catat dekat buku awak. Apakah maksud wadah model Westminster dan apakah pula maksud kuasa veto? Dan yang terakhir, membincangkan isu keselamatan dan pertahanan. Bila menceritakan keselamatan, pentinglah untuk mengelakkan daripada ancaman musuh. So, yang pertama, wang, perkhidmatan awam, model Westminster. Okey, digunapakai. Kemudian, kurangkan kuasa British. Kuasa veto, Pesuruhjaya Tinggi dibatalkan. Selamat dan juga pertahanan. Okey, dengan gunakan teori tiga segi, lihat muka surat 207. Kamu ada gambar dekat situ, jadi kena kamu guna photostat lah. Ada gambar-gambar yang berkaitan, tolong photostat gambar ni sebagai bukti evidence awak dalam tugasan. Okey, photostat muka surat 207 tu. Okey, ada gambar toko. Ada berapa toko lah? Muka 205, 207. Yang perlu kamu ambil photostat sebab ini adalah gambar yang biasa keluar di dalam soalan peperiksaan. Okey, apakah yang kita akan lihat di sini? Tunku Abdul Rahman bertanggungjawab menunaikan mandat daripada rakyat. So, perkataan mandat. Kita dengar mandat ni biasanya mandat daripada kerajaan Cina. Mandat juga ada istilah penyerahan mandat ni. Kuasa daripada rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Tun Abdul Razak, Datuk Abdul Razak Hussein berperanan membina bangsa bersatu. Okey. BB. B yang pertama apa? Bangsa. B yang kedua apa? Bersatu. Kemudian melalui apa? Melalui pendidikan sebab dia adalah menteri pelajaran. VT Sambatan mengurangkan pegawai Eropah dalam Malayan Civil Service. Okay, kita tahu VT Sambatan ni adalah Menteri Buruh.
Okey, oleh kerana dia menteri buruh, maka tugasnya berperanan mengurangkan pegawai Eropah. Tadi kita telah beritahu, tadi kita kurangkan kuasa British kan secara berperingkat. Maka menteri buruh selaku menteri buruh ini telah melakukan kerja dia lah mengurangkan pegawai Eropah secara berperingkat dalam Malayan Civil Service secara berperingkat. Dan menteri kesihatan, siapa menteri kesihatan? Leong Yuk Ko, meningkatkan mutu perkhidmatan perubatan. Ini biasalah ubat dan juga kesihatan dalam tempoh negara berkerajaan ke sini. Dalam mana-mana kalau kita berhubungan kerajaan, memang peranan ubat dan sihat tu penting. Okay? Macam zaman sekarang lah, peranan kementerian KKM sangat penting dalam menerajui pemerintahan negara, memastikan kestabilan politik, semuanya sangat berperanan penting. Rakyat sihat, tempoh menuju kerajaan daripada awal lagi memang meningkatkan perkhidmatan perubatan dan kesihatan sehinggalah ke hari ini sangat berkat rapat. Jadi antara orang tokoh yang berperanan penting, Tunku Abdul Rahman, Abdul Razak Hussein, Viti Sambatan, Menteri Kesihatan, Leong Yuk Ko. Ho Chi Minh dah. Topi hijau, merasional. Bila sebut rasional ni, topi hijau adalah idea kreatif. Sekiranya anda dilantik menganggotai kabinet, okay, pertahanan kabinet kerajaan pada hari ini, apakah perancangan anda untuk bagi memastikan kesejahteraan negara? So, anda kena melihatlah kalau anda menjadi seorang ahli kabinet lah. Maksudnya ada pengajatan. Contoh tadi awak sebagai Ahli Matun Majid dipegang jawatan MPP, awak sebagai ahli jawatan kuasa tertinggi kat pengawas, ahli jawatan kuasa tertinggi pusat sumber, ahli jawatan kuasa persatuan rata atau ahli saja, apa saja, apakah perancangan anda? Okey, jadi anda kena nyatakan idea anda. Idea kat sini ni, biar lebih banyak awak boleh letak dalam idea. Pertama lagi letakkan idea dahulu, baru awak pecahkan kepada huraian. Okey, contoh kat sini diberikan. Okey, kejap saya padam dulu sebab dia bertindan Okey, Reza. Okey, dan media kat sini yang pertama adalah menjaga kebajikan rakyat. Tak ada padam pula. Okey, menjaga kebajikan rakyat kat sini artinya kalau kita menjadi ahli kabinet, kita mesti bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan rakyat. Yang kedua, kita meningkatkan ekonomi negara. Itulah, ekonomi negara mesti stabil. Apa saja dalam fasa-fasa ekonomi ini, kita mesti usaha untuk memastikan ekonomi meningkat. Kebajikan ni banyak kebajikan tentang kesihatan, tentang apa sajalah, tentang kesihatan rakyat, tentang bagaimanakah rakyat ni dari segi masalah makan minumnya, keselamatan terjamin, ni daripada negara, keselamatan negara terjamin. Dan pada masa sama mewujudkan kemakmuran. Kemakmuran ni maksudnya dia ada berkait rapat dengan kesejahteraan, nantinya rakyat ni ada kerja, ada pekerjaan yang boleh-boleh membantu menampung keluarga dan pada masa yang sama boleh menampung keluarga mereka sendiri. Barulah boleh mewujudkan kemakmuran, tidak ada kemiskinan dan pada masa yang sama memberikan peluang pekerjaan yang sesuai. Hal ini akan dapat meningkatkan cara hidup rakyat. Okey, ni yang cikgu cakap. Ni apa cikgu cakap, ada peluang pekerjaan yang sesuai. Mungkin pada masa dahulu menyediakan peluang pekerjaan sebagai petani. Pemula daripada petani secara diri, akhirnya petani membentuk komersial. Okey, ini kita boleh kaitkan pada hari inilah. Okey, hari ini. Berarti anda kaitkan pada hari ini meningkatkan cara hidup rakyat. Kemudian menjalankan pentadbiran berjalan secara sistematik. Walaupun pada masa hari ini berlaku pandemik COVID-19, apakah peranan anda? Okey, memastikan pentadbiran berjalan sistematik. Keprihatinan rakyat. Anda prihatin tak pada rakyat? Cakna. Okey, kisilah perkataan prihatin. Cakna. Okey, sekarang ni banyak kita lihat program-program ekonomi yang telah dijalankan memberikan peluang kepada B40
Okey, kita akan lihatlah dengan M40. Apa tu B40 dengan M40 ni? Kamu kena tengok semula dalam program transformasi ekonomi yang telah diperkenalkan oleh menteri kita sekarang, iaitu Muhyiddin Yassin. Apakah yang telah dilakukan? So, jadi soalan ni adalah berkaitan dengan isu semasa. Bila kamu menceritakan isu semasa ni, kamu kena rajinlah mencari akhbar ataupun pergi pergi kat Google, lihat yang sesuai pada masa sekarang. Peranan rakyat dalam mengadakan bantuan prihatin nasional, okey. Okey, itu adalah semuanya, okey, yang membantu kepada belia, okey. Apa yang telah dibantu daripada belia, kemudian pada pelajar-pelajar yang tertinggal dalam PDPR, semuanya ada program-programnya. Jadi, kalau kamu sekarang bagi seorang pelajar yang matang, kamu akan cuba explore bahan-bahan ini dan huraikan dahulu poin-poin tu baru awak kembangkan. Okay? Tak mustahil awak akan dapat 8 atau 10 isi. Itulah peranan anda sebab soalan ni sangat terbuka. Okay? Dan jawablah seboleh-bolehnya ke arah yang lebih menarik lah. Itulah peranan anda. Bila soalan bentuk macam ni, kita kena rajin explore isu semasa.